Winky, Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Teletubbies, Teletubbies, say hello. Di era modern, kualitas udara dan suhu dalam ruangan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesehatan penghuni. Masalah utama yang sering dihadapi adalah kelembapan tinggi dan suhu panas. Ketika suhu ruangan meningkat, tubuh berusaha mendinginkan diri dengan cara berkeringat. Akibatnya, tubuh terasa panas, lengket, dan lelah. Kombinasi ini seringkali menyebabkan kelelahan, dehidrasi, kram otot, hingga gangguan serius seperti serangan panas atau penyakit pernapasan. Sayangnya, penggunaan pengontrol udara manual seringkali tidak efisien untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, solusi inovatif dan cerdas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan mendukung produktivitas. Sistem kendali udara dan suhu berbasis IoT adalah inovasi yang tepat untuk masalah tersebut. Alat ini juga mendukung kenyamanan, kesehatan, dan meningkatkan produktivitas pengguna. Oke, di sini kami akan menjelaskan cara kerja alat yang sudah kami buat. Yang pertama, di sini cara kerjanya ada 3 sensor, yaitu sensor DHT11, sensor BMQ280, dan juga sensor MQ135, yang dimana nantinya sensor ini akan masuk ke ESP, yang dibaca ESP, kemudian ESP akan mengirimkan perintah ke relay yang akan nantinya akan menghasilkan perintah ke kipasnya. Di sini untuk kelembapan atau humidity yang dibaca oleh sensor DHT11, parameternya adalah ketika humidity di atas 60%, di sini akan kipasnya akan menyala, kipas intake-nya, dan exhaust fan-nya akan menyala juga. Jadi cara kerjanya mengurangi kelembapan, dan ini kipasnya mengeluarkan udara dari dalam. Contohnya seperti ini. Kita demokan yang paling mudah saja. Kita gunakan nafas. Nah, di sini kita lihat kelembapannya 71%. Kipasnya menyala untuk mengurangi kelembapan di dalam ruangan ini. Bisa kita lihat. Nah, di bawah 60%. Kipasnya sudah berhenti. Kemudian untuk parameter suhu, di sini kita lihat ketika suhu di atas 30 derajat Celcius, maka di sini ada kipas pendingin akan menyala. Kita contohkan saja langsung dengan menempelkan tangan panas kepada sensornya. Nah, bisa dilihat kipas pendinginnya menyala untuk mendinginkan ruangan tersebut. Nah, di bawah 30 derajat kipas pendinginnya mati. Seperti itu. Oh ya, untuk parameter suhu yang kedua, jika suhu di bawah 26 derajat Celcius, maka kipas heaternya akan menyala. Di sini kita lihat, ini kita lihat coil-coil heaternya akan menyala. Berikut adalah demonstrasi dan cara kerja dari alat kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari perkataan maupun tingkah laku. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di Elsmar 12. Elsmar 12, ciptakan inovasi, banggakan negeri. Dadah. Adios. Sukses. Om sweet om.